Pangeran George membujuk Raja Charles III untuk mendobrak tradisi penobatan yang telah berusia berabad-abad. Bocah 9 tahun itu dilaporkan berusaha meyakinkan raja untuk membuang celana selutut putih yang merupakan bagian dari kostum tradisional mereka. Menurut sebuah sumber, pangeran muda itu menyuarakan keprihatinannya kepada kakeknya bahwa dia akan diganggu oleh teman-teman sekelasnya karena mengenakan celana itu. Raja setuju dan mengganti barang itu dengan celana panjang yang membuat George senang karena dia telah memutuskan untuk memakai celana angkatan laut. Melansir Marka, penjahit kerajaan awalnya kecewa dengan keputusan pangeran muda karena dia merasa bahwa sepatu pengadilan yang melengkung hanya boleh dikenakan dengan celana ketat. Namun perubahan kostum itu membuat pangeran George senang dan dia tampak tersenyum di balkon istana Buckingham di samping halaman-halamannya. Pangeran George dan Putri Charlotte senang dengan penampilan kejutan Miss Piggy dan Kermit the Frog di konser penobatan. Pangeran George dan saudara perempuannya itu memiliki lebih banyak alasan untuk tersenyum ketika mereka menghadiri konser Coronation langsung pada hari Minggu. Mereka sangat senang ketika Miss Piggy dan Kermit the Frog membuka acara tersebut dan membuat drama komedi lucu dengan aktor Hugh Bonneville.